Berhormat Tuan Yang Ketua, apabila kita bercakap mengenai sempadan wilayah sesebuah negara, ia tentunya berkait rapat dengan soal kedaulatan ataupun sovereignty negara tersebut yang seringkali menjadi pertikaian antara negara-negara berjiran seumpama kita dengan Indonesia sekarang ini. Dalam hal ini, ramai berpandangan langkah yang telah diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menandatangani perjanjian dengan Presiden Indonesia baru-baru ini berkaitan pertikaian maritim Malaysia-Indonesia ini bukanlah satu langkah proaktif untuk menyelesaikan pertikaian yang disebut tadi sudah 18 tahun, tetapi ianya lebih suatu langkah kompromi yang kurang berhati-hati yang boleh merugikan usaha melindungi hak wilayah Malaysia dan menyentuh soal kedaulatan negara. Tindakan kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga jelas, ini penting, membelakangkan pandangan pakar-pakar maritim kita yang selama ini membantu kerajaan dengan tekun dalam usaha melindungi hak wilayah maritim. Mereka memberi pandangan pakar, expert opinion, agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia, di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut termasuk menghadapi kesan negatif aktiviti ekonomi maritim di Pelabuhan Tanjung Pelepas, manakala Pelabuhan Tawau Sabah akan... Yang Berhormat, ini bukan ruang untuk Yang Berhormat bersara. Direct to the question. Kalau nak ikut macam tu, masa dah lebih 2 minit dah. Right? Please get to the point. Dengan izin. Yeah? Saya nak tanya kepada Perdana Menteri. Oleh kerana Perdana Menteri, saya ada 4 soalan saja. 4 saja. Yang pertama soalan saya, adakah langkah yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam hal ini, iaitu menandatangani perjanjian dengan Jokowi, telah mengambil kira pandangan pihak yang berkepentingan, interested parties, khususnya Kerajaan Negeri Johor dan Kerajaan Negeri Sabah, dan jika ada konsultasi atau engagement itu, bila dia dibuat? Soalan pertama. Soalan yang kedua, sekiranya kerajaan tidak mahu lagi menggunapakai nasihat pakar-pakar maritim yang saya sebutkan tadi, saya mahu tahu adakah sekarang ini kerajaan mempunyai penasihat baru di dalam aspek maritim yang dirundingi oleh pihak kerajaan. Jika ada, sila nyatakan siapa penasihat baru ini. Yang ketiga, dalam membuat keputusan menandatangani perjanjian berkaitan dengan Indonesia, adakah kerajaan mengambil kira asas garisan sempadan antarabangsa seperti yang ditetapkan oleh Konvensyen Antarabangsa Undang-Undang Laut seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat tadi, tapi khususnya Fasa 121 yang mana kita yakin kita Malaysia mempunyai merit dalam tuntutan ini, tak perlu bincang, tak perlu kompromi, kita ada merit sebagaimana keputusan ICJ dalam kes Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dan yang keempat, ini juga penting Yang Amat Berhormat, apakah sikap kerajaan Malaysia terhadap tindakan negara Singapura yang telah menyatakan persetujuan dengan Indonesia mengenai sempadan maritim dalam kawasan yang mana Malaysia juga mempunyai tuntutan dalam kawasan yang sama, iaitu dalam kawasan 3 batu nautika daripada pantai Johor? Itu 4 soalan saya. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih Ketua Baru. Apa dia soalan Ketua Baru? Ramai berpandangan, pakar maritim, siapa yang pandangan, pakar mana yang dibicarakan, ya? Kemudian telah melanggar yang mana, peraturan mana, peruntukan mana? Dia peguam, bincang samar-samar begini tak payah peguam, ketua kampung memboleh, peguam ini harus spesifik. Ya, marah apa, jawablah. Nomor satu, apakah pandangan pihak berkepentingan? Johor, Tuanku Sultan telah dimaklum bahawa ini sempadan ini 3 batu nautical miles, 3 batu nautika daripada kawasan. Ini jauh, tidak termasuk perbatasan Johor. Satu. Sabah.
Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. Saya ada cakap tadi, dengarlah. Soalan kedua, pakar maritim. Pakar maritim mana? Saya dah sebut nama-nama. Kementerian Luar, Jabatan Maritim, MKN, Peguam Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Hidrografi Malaysia. Menteri Luar dan Kementerian Luar yang menjalankan kebanyakan tugas itu. Tapi sebelum saya meterai, perjumpaan akhir, saya masih berdepan dengan mereka. Jadi pakar-pakar ini mengesahkan ada pakar baru yang Kota Baru nak sebut, carilah. Sebut pada saya nama siapa. Ini pakai sembrono aja. Baik, dan semua mengikut peraturan asal sempadan 121, tidak ada pelanggaran langsung. Yang dipersetujui adalah yang dipersetujui oleh semua pakar-pakar kita. Ya, yang tidak dipersetujui, yang kita agak ambil berat sikit tentang kawasan perairan Tanjung Pelepas, tidak terlibat. Yang keduanya, soal yang betul-betul jadi masalah ialah soal persempadan dengan Sabah yang kita tidak bersetuju. Baik. Mengenai soalan keempat tentang Singapura. Singapura dan Republik Indonesia itu buat perjanjian 2009. Masa itu pagoh, beras semua dalam kerajaan. Dan apa yang kita lakukan? Sampai sekarang, Yang Berhormat harus tahu ya, perjanjian Singapura Republik Indonesia, perjanjian 2009 itu telah dibantah oleh kerajaan Malaysia. Dan saya telah maklum kepada Presiden Jokowi bahawa kita tidak boleh terima yang ini kerana ia menjejaskan kepentingan Malaysia. Baik. Jadi penjelasan saya, empat-empat soalan ini itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan. Sebab mana mungkin, ya, kalau disebut ya, pakar mana? Sebut pakar mana? Perjanjian mana yang dilanggar? Peruntukan mana yang dilanggar? Kawasan mana yang diserah kepada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita? Yang saya sebut tadi, yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Pelepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor, dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai-pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya. Saudara sebut tentang simpanan ligitan. Simpanan ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Suharto itu saya sebagai Kuti Malam Perdana Menteri. Untuk mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Suharto untuk bawa simpanan ligitan. Nak mengamuk. Pasal apa? Yang berhormat, Pago, saya beri laluan kepada Yang Berhormat Tampin. Duduk. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Speaker. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tambun atas jawapan yang cukup jelas sebentar tadi, sekaligus menjawab segala tomahan dan dakwaan yang dilemparkan terhadap kerajaan berhubung isu sempadan maritim ini. Juga saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan hari ini kerana kebijaksanaan kerajaan hari ini, Malaysia telah menang pertikaian mahkamah berkaitan tuntutan waris Sultan Sulu. Soalan saya, apakah lagi perkara yang ingin dicapai? Okey, diam sekejap. Soalan saya, apakah lagi perkara yang ingin dicapai oleh kerajaan dalam tempoh 5 tahun mendatang menerusi hubungan akrab yang sedang terjalin bersama Indonesia dalam bidang ekonomi, perdagangan dan juga pelaburan supaya dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Malaysia? Terima kasih, Datuk Speaker. Dekan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Soal hubungan dengan Indonesia, saya nak jelaskan. Bagi saya, jangan kita politikan. Kepentingan hubungan Malaysia-Indonesia, satu rumpun, majoriti umat Islam, soal budaya, soal pendidikan, soal ekonomi, soal perdagangan, pelaburan, itu kita harus tingkatkan. Dalam 6 bulan ini, saya beritahu Presiden Jokowi dan dia pun sambut sangat baik. Dan dia akui bahawa hubungan kita itu dapat ditingkatkan. Dan ini penting. Kerana ramai bukan masalah rakyat Malaysia ni, ramai juga dari rumpun yang sama. Tetapi hubungan itu daripada satu negara sahabat yang sangat penting untuk
kepentingan strategik, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya dan Islam. Jadi saya tidak fikir kita patut remehkan hal ini. Apakah ini bermakna kita akan korbankan kepentingan kawasan dan sepadan kita? Tidak. Seperti mana pendirian kita tentang Batu Putih, kita tidak tolak ansur sama sekali. Dan kabinet sekarang, walaupun keputusan dibuat oleh yang lalu, kita bantah keras keputusan yang lama yang tak betul. Begitu juga tentang sipadan ligitan. Dan sekarang dalam soal sempadan, yang disebut ini yang sama-sama, ada dengar berita, ada pakar. Saya rojok speaker, saya rojok pegawai-pegawai yang ini. Kerana ini soal maritime, saya tahu satu kesilapan kita menandatangani, berkurun-kurun kita akan dipersalahkan. Seperti ini kes Batu Putih. Jadi sebab itu, dalam mesyuarat akhir, saya beritahu ke Menteri Luar, saya nak jumpa sini semua pakar dan pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan. Dan saya tanya soalan ini, bila disahkan dan ikut hujah-hujah, terutamanya Jabatan Tugu Amal Negara, barulah kita tanda tangani. Itu pun ada hak yang tak dapat dipersetujui lagi. Perkataan itu yang berhormat bagus. Mike, Yang berhormat telah menyatakan pada hari ini nak menjawab, dan saya ucap terima kasih lah. Kalau boleh diizinkan satu soalan daripada saya lah. Pertamanya, terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah menjelaskan bahawa apa yang telah dimeterai dengan pihak Indonesia itu bukan satu perjanjian yang komprehensif. Ada banyak caveat. Maknanya, ia bersetuju atas perkara-perkara yang mungkin boleh bersetuju. Tapi banyak lagi perkara yang tak lagi diselesaikan. Macam contoh tadi, sama ada soal yang berkaitan dengan sempadan di mana melibatkan negeri Johor, negeri saya lah, ataupun di Sabah. Ini perkara-perkara yang dianggap penting. Selain daripada itu, yang berkaitan Pulau Sebatik ataupun dengan soal Ambalat. Ini kes-kes yang telah pun selama ini menjadi isu ataupun dispute. Jadi sebab itu saya nak minta jaminan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa bila mana nak diselesaikan nanti, pasal banyak lagi rundingan akan diadakan, boleh tak dijamin supaya apa yang dikatakan tuntutan hak Malaysia itu tidak kita kompromi langsung? Dan kalau begitu, apakah dengan pihak kita berkata begitu, pihak Indonesia akan mengikuti kehendak kita? Pasal selama ini pun tuntutan yang kita dibuat ni bertindih, pihak Indonesia tak bersetuju langsung. Walau satu inci pun mereka tak berganjak untuk mempertahankan hak mereka. Kita kata itu hak kita dan kita tidak akan berganjak. Jadi soalan saya, sama ada jaminan untuk pastikan mana ada lagi proses rundingan-rundingan-rundingan yang saya kira mungkin tidak akan selesai cepat, bahawa itu tidak akan berlaku. Dan keduanya, sama ada bila mana perjanjian itu nak dimeterai akhirnya nanti yang agak komprehensif, yang merangkupi semua perkara itu, rakyat akan diberikan peluang untuk melihat sendiri sebenarnya apa yang telah pun dimeterai atau ditandatangani pada waktu itu, dia tidaklah mengkompromi kedaulatan negara kita. Itu soalan saya. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Pak Guh. Apa itulah soalan. Itu beda daripada kecaman di luar. Yang ditanya itu ialah keperluan satu perjanjian komprehensif. Saya setuju. Jaminan bahawa tidak akan dikorbankan kepentingan kedaulatan negara. Itu memang pendirian kita. Apakah melibatkan negeri Johor? Setakat ini tidak ada kawasan yang melibatkan negeri Johor. Yang melibatkan hanya Sabah. Dan saya telah jawab tadi, soal Sabah ini bukan saja kerajaan persekutuan akan berunding dengan Indonesia untuk kawasan sempadan Sabah, termasuk sekitar Pulau Sebatik, itu akan melibatkan wakil dari kerajaan negeri Sabah. Itu sudah saya bagi perakuan. Jadi soal dia komprehensif, dia komprehensif settlement yang belum dimeterai hanya sebahagian kecil yang melibatkan sempadan Sabah, dan memang kita tidak dapat bersetuju. Bagaimana boleh kita teruskan kalau pengalaman kita dengan Thailand, kita akhirnya bersetuju win-win joint development authority, nah, tapi Pulau Sebatik belum sampai ke situ. Itu kita kena bincang apakah wajar
ditekankan setakat ini kita telah bawa pendirian kita, Indonesia jelas tuntutan kita dan kita pun tahu tuntutan Indonesia, tapi kita tidak setuju. Jadi peringkat ini itulah keadaan dia, dan soal kompromi tidak berbangkit. Presiden Jokowi, dia mewakili rakyat dan negara Indonesia. Saya mewakili rakyat dan negara Malaysia. Soal kedaulatan tidak boleh dikompromi atau dikorbankan. Jadi itu kita akan lakukan dengan sebaiknya. Cuma saya beritahu, dalam keadaan ruingan ini, sementara itu diteruskan, kita kata kita selesaikanlah yang kita setuju dulu. Yang kecil kita tak setuju, kita tangguhlah. Tetapi jangan jejaskan hubungan dua hala. Saya berpendirian dan kerajaan ini akan terus menganggap Indonesia itu sebagai negara sahabat dan harus kita tingkatkan kerjasama dalam semua bidang. Dan kita tidak mahu beberapa masalah perbedaan yang didapati di antara kita menjejaskan hubungan dua hala. Jadi, tapi muktamad pendirian kita adalah tidak mungkin kita korbankan satu inci pun tanah negara kita. Datuk Speaker. Datuk Speaker. Yang berhormat, duduk. Saya dah bagi laluan memandangkan Datuk Speaker. Perdana Menteri. Datuk Speaker. Saya akan seek. Sabar. Datuk Speaker.